Gue pengen ngajak lo sekali lagi. Siap, siap. Yuk. Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, seperti biasa, kalau kalian udah lihat Aubrey dan Edutown Arena, so pasti di sini gue bakal bawa orang, gue akan undang orang buat dateng, buat duduk jalan-jalan sore bareng sama gue sama Aubrey. Jalan-jalan sore. Oke, dia ini adalah salah satu seorang YouTuber. YouTuber kalau nggak salah tuh awalnya tuh daily vlog. Terus sekarang lagi merancang ke dunia otomotif nih. Ya kan, siapa lagi kalau bukan YouTuber Bandung, ini dia, Arin Gunto. Halo. Enggak semangat sih. Kurang semangat. Kurang semangat nih. Kenapa? Udah gitu. Kan bawa Ali nih kira-kira ntar mau ngebut-ngebut di sini enggak? Enggak lah. Kalau di jalan tol waktu itu ya ngebut-ngebut kan ya wajar. Wajar. Jalannya panjang ke sini kan enggak lah, paling juga 60 kok. Hah? 60, larinya cuma 40-50 aja, nggak nyampe-nyampe berapa kok pasti. Oke, mobil baru nih, Di? Ya, gitulah. Ya, gue mau kenalin lo sama Aubrey. Aubrey namanya? Namanya Aubrey. All new Brio Type R pertama di dunia. Asik. Ya, kan? Terus, Di? Nah, lo lagi sibuk apa sekarang? Gak ada, gue lagi latihan drift aja kan. Oh, lo lagi latihan drift aja sekarang? Lagi sama bikin vlog masih jalan lah. Daily vlog masih jalan ya? Jalan, daily vlog. Sekarang bikin otomatis lah, ikut-ikutan lu aja, ya enggak? Kan, bilangnya ikut-ikutan gua, padahal gua yang ikut-ikutan dia. Gini nih yang suka kebalik-balik nih. Terus apalagi ngap sekarang kegiatannya? Enggak ada gua itu. Daily vlog, nge-vlog. Udah nge-vlog-nge-vlog aja kita sekarang. Nge-vlog aja ya. Daripada pusing. Masih skateboard-skateboardan? Masih, gitu kan masih tiap hari olahraga. R3 masih ada R3. R3 masih ada. Masih dipake ada. Dipake bokap tapi. Dipake bokap. Oh, berarti velgnya udah standar dong. Kok tahu sih? Iyalah, R3 dikasih babe. Mana mungkin dikasih velg yang cakep. Gua ini Tokyo. Tokyo ya. Cakep tuh pada. Iya, makanya dipindahin ke mana? Ada di rumah di bengkel. Oh, belum dipakai ke mobil manapun. Gua nyari mobilnya dulu, mobil apa yang cocok ya? Mungkin kayak Brio gua bakal ambil. Kayak ngeliat Aldi gini kerennya cakep juga nih. Orang tuh ya beli mobil baru nyari velg. Ini enggak. Beli velgnya. Ada velgnya nyari mobil yang cocok sama mobilnya. Sama velgnya ya. Alik. Alik. Skremus masih jalan ya? Skremus masih jalan. Wede. Aduh, nggak apa-apa nih ada sponsor. Nggak apa-apa dong, santai aja, relax aja. Kan kita lagi mau jalan-jalan sore. Oke, jalan-jalan sore. Oke, ngap. Sekarang gue pengen jalan-jalan sama lo. Ayo. Oke, kita langsung. Ready? Go. Am, ready nggak lo? Silakan. Alik lo ngap, ya kan? Alik. Stay cool banget mukanya, kan kita lihat udah lo. Aduh. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Meruya, Jakarta Barat. Namanya itu adalah Autostar. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Meruya atau Jakarta Barat, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan balancing roda. Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, bisa. Atau kalau kalian mau spuring Rp100.000 saja, bisa langsung datang ke toko. Nih, langsung aja kepoin dan follow akun Instagramnya. Jadi latihan drifting gimana? Lancar ya? Ya, tadi lumayan lah. Bisa lah, dikit-dikit lah. Tes rem, tes rem dulu. Takutnya remnya ini kan ntar kalau ada pengen tidur di depan kan bahaya. Oke. Oke, ngap. Lo udah ready? Ready. Astrid. Bisa ngobrol dia. Lo kebiasaan, Astrid. Ini coba gimana? Coba kasih tau mainnya dulu. Challenge gua ada yang belum berhasil satu. Apa tuh? Dari semuanya. Yes. Anjir, terus apa tuh? Kan tadi Alinka lipstick berhasil. Oke. Masukin jarum. Om Andre sama Mas Aldi masukin benang ke jarum berhasil. Ada satu nih belum nih. Apa tuh? Coba buka dashboard. Mas Aldi sih. Eh, nakal banget tuh tangannya. Ini di dalam amplop ini isinya duit.
Oke. Okay. Ya, yeah. Nah sekarang nanti kita jalan, lu sambil hitung duit. Hitung duit ya? Iya. Yeah. Kapan mulai ready-nya? Nanti, kon kedua ya. Kon kedua ya. Ini kan kon pertama, ya, kon kedua. Enggak boleh. Oh, boleh. Nanti kon kedua baru lu boleh ambil. Oke. Iya kan? Ayo. Lu sanggup lu, ntar ini jadi telesnya. Enggak, paling cuma 40 kok. Ngap? Ada rem-remnya Ali. Lu kenapa pengen belajar drifting, Ngap? Karena lu tahu sendiri waktu kecil kita kan sering buang pantat gitu kalau apapun sepeda, motor, kadang-kadang suka dikecat-kecatan gitu kan. Ya gua ngeliat gua gagal guys. Berapa tadi yang lu hitung? Gua sampai cuma 280 doang. 280. Itu soalnya berapa sih? Enggak tahu itu yang berapa. Kan banyak amplopnya. Masih gagal nih gua, masih gagal. Aduh. Tapi asik ya. Asik ya. Muter-muter gitu ya. Ngap, asik. Karena lu gagal, lu harus terima punishment dari kita. Apa tuh? Punishment. Ada dong. Setiap challenge itu pasti ada punishment. Tadi kalau misalnya lo berhasil, lo boleh ngasih gue hukuman atau challenge. Tapi karena lo gagal ya, lo yang harus terima punishment. Apa tuh? Punishmentnya gini, sih gampang banget. Ayo boy, kalian isi di kolom komentar kira-kira punishment apa yang paling cocok buat seorang Arin Kunto, ya kan? Tapi ingat, jangan yang berlebihan. Tapi kalau bisa bikin dia malu. Oke. Tapi itu di next video berarti. Berlebihan banget ya. Jangan. Tapi itu di next video. Di next video. Oke. Di next video. Bukan hanya sampai di sini. Boleh. Boleh ya. Kalian boleh isi di kolom komentar yang sopan ya, tantangannya yang sopan ya. Yang sopan. Biar berhasil soalnya. Biar berhasil. Ya, ntar challenge-nya dari komen subscriber lah. Ya, subscriber. Ya, subscriber kita. Oke, nah sebelumnya gue pengen ngajak lo sekali lagi. Okay. Tapi kali ini berbeda. Apa tuh? Kan lo itu dulu sempat jadi main anak band. Ya. Iya kan? Nah, sekarang gue mau lo nyanyi di dalam. Anjir, gue scream soalnya nyanyi. Scream tuh gimana? Teriak-teriak gitu. Gitu iya. Yeah, why not? Oke. Okay. Kita coba ya. Iya, yeah, coba. Oke, boy. Gua sekarang mau ngejelasin kenapa untuk Opri itu gua pakai ban yang berbeda untuk depan dan belakang. Nah, jadi kita kan Opri ini kan gua pakai untuk konten slalom kan, kayak untuk konten anti kaleng gitu. Nah, jadi depannya itu tuh kita butuh ban yang memiliki gripnya itu lebih bagus, yang mempunyai tread wear-nya lebih tinggi dibanding ban yang biasa. Supaya apa? Supaya dia itu lengket sama aspal. Nah, that's why gue pakai Acelera 651 Sport nih, dengan kembangan yang nih teman-teman juga bisa lihat sendiri. Nah, untuk bagian belakang kita itu butuh sesuatu yang malah tidak terlalu ekstrim. Jadi yang tidak perlu tread wear terlalu tinggi, that's why gue pakai Acelera PHIR. Nah, dia ini yang radialnya punya. Tapi untuk untuk ngecot-ngecot tuh udah enak gitu belakangnya. Jadi nggak terlalu nempel sama aspal, nggak terlalu rigid, tapi nggak licin juga. Jadi sebenarnya kalau untuk pakai harian, sebenarnya untuk pakai PHI aja sebenarnya udah lebih daripada cukup. Nah, cuman kalau kalian butuh ekstrim kayak gue pakai untuk ngecot-ngecot segala macam, gue butuh 651S. Untuk di depan nih, kayak gitu. Oke, boy, di hari yang suci ini kita pengen bagi-bagi 2 piece ban. Bebas nih, kalian boleh pilih dari ring 14 sampai ring 18. Caranya gampang banget. Kalian tinggal follow Instagramnya HSR_wheel, TKB Group Indonesia, dan @acelera. Itu dia, wajib di follow. Lalu kalian harus subscribe channel YouTube HSR Wheel dan channel YouTube-nya Acelera Radial. Nih, ada di bawah nanti ya linknya. Kalian jangan lupa follow dan subscribe
Abis itu gue akan pilih komentar-komentar random yang ada di video ini. Oke? Langsung aja sikat boy. Mau nyanyi apa Ngap? Nyanyi ini aja lagu berkerkil aja berkerkil. Ini lagu biasa apa gimana nih? Terserah. Terserah, pokoknya nyanyi aja. Gue pengen denger suara lo aja. Armada bos. Apa ya? Bos. Armada. Armada. Yang mana? Armada dibikin scream. Yang mana ya? Yang apa kayak yang ke apa di ke apa? Armada kok oh, yang sih itu Wali. Wali. Oh iya sebelah aja. Oh, apa Wali? Seharusnya. Taruh. Lagunya apa ya? Lagunya apa? Udah Wali aja, Wali. Yang mana? Yang apa kayak nenek apa? Gua enggak hafal yang itu. Yang lo hafal aja. Taruh lo. Udah kangen deh, yang mana? Gua enggak hafal. Abang tambah yang Salah siapa apa? Salah Seven. Yang mana Salah Seven? Dan. Oke, dan bisa. Tapi nyanyi harus di saat kita bersama. Itu kita. Salah kita. Iya. Ya udah yang kita aja ya. Yang kita aja, kita. Salah Seven. Oke. Sebelumnya gue minta maaf dulu nih bagi teman-teman Salon Seven nih kalau lagu yeah. jelek nih. Tapi gue suaranya biasa aja nih, kita nyanyinya. Kita nyanyi biasa, tapi gue yang scream gitu. Oh, scream boleh. Di saat kita bersama. Jalap. Yo. Gue hampir scream tapi gak bisa tadi, keren, karena ketakutan. Keren, Doi keren, tapi gak scream nyanyinya. Iya gak bisa scream soalnya, susah, deg-degan gue anjir. Di, itu slalom kayak gitu ya? Yes, slalom kayak seru gitu. Seru ya? Yes. Aduh. Seru. Punya tes yang berbeda sama drifting. Jadi drifting sama slalom itu dua hal yang berbeda. Terutama kalau drifting itu kan dia tarikan roda belakang, RWD. Iya, ya, kan? Ya. Kalau ini front, depan. Mana gue juga ikutan, lu jangan salah gue ikutan pernah. Ikutan apa? Game kan Asta. Iya gue tahu yang di Bandung kan. Iya di Bandung. Iya kalah kan. Kalah. Tapi gak nyubi. Malam-malam nelfon gue ya. Oh iya. Di, gimana caranya? Oh iya nelfon dulu ya. Iya gue nelfon dia waktu itu malam-malam. Gue ngapain soal di ada soal-soal kayak gini. Gue langsung nelfon dia. Iya. Gimana caranya biar detiknya cepet ya. Gitu itu dia makanya kalau drifting itu kan lebih ke indahan, lebih style, ya, lebih kayak ini. Kalau slalom itu sebenarnya lebih ke waktu. Jadi ketepatan dan ke apa namanya? Kepandaian kita dalam berkendara. Belok kanan, belok kiri, ngerem, tarik rem tangan. Okay. Nah, itu harus benar-benar sesuai. Iya. Gua pun juga sebenarnya masih belum pro-pro banget ya, Pak. Kayak gini aja main-main kayak gini tapi sih. Tapi kan enak ya, happy gitu loh. Yes. Kan hobinya kita dulu kayak gitu. Kayak kan. Gitu. Jadi sebenarnya jatuhnya kayak stress release. Ya, betul. Betul banget. Kalau gua drifting juga stress release banget sih, Di. Iya. Yeah. Enak banget kayak buang mantan tuh enak banget. Asik. Sama kayak buang mantan ya enak ya. Kan buang pantat sama buang mantan beda dikit. Tapi jangan balikan lagi dong sama mantan. Enggak nyindir gua kan. Enggak sih. Gua enggak balikan sama mantan kok. Tenang aja. Ngap, sekali lagi thank you so much. Jangan lupa lo masih ada utang satu video sama gue. Boleh. Challenge ya kan. Nanti subscribe. Karena gue nggak berhasil tadi. Yes, betul banget. Jadi kalian langsung silakan kolom, langsung isi aja kolom komentarnya boy. Ya, apapun challenge nya silakan diisi. Yang penting satu sopan, tapi yang kedua harus bikin malu. Oke. Oke. Gue Aldi Raya undur diri. Arin Kuto juga. Undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Daripada nanti terjadi tiba-tiba negara api menyerang, wahai ibu negara, maafkanlah kami di sini yang sedang bercanda.